lambang-lambangnya, masalah tentang aturan. Makanya nanti dari kamera ini minimal bisa minimal aja. Kakor Lantas siapkan lokasi checkpoint wilayah perbatasan zona merah. Sore sudah. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono menyiapkan lokasi checkpoint di wilayah perbatasan zona merah COVID-19. Langkah ini untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona. Kakor Lantas mencontohkan pos checkpoint yang akan didirikan seperti di perbatasan wilayah Sukoharjo dan Solo, di mana Kabupaten Sukoharjo masuk sebagai daerah zona merah dan Solo masuk zona kuning. Di perbatasan itulah yang harus dibangun checkpoint untuk mengingatkan dan melakukan pencegahan supaya tidak masuk ke daerah zona kuning di kota Solo. Keberadaan pos checkpoint ini adalah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pengetatan mobilitas masyarakat, terutama dari wilayah zona merah. Langkah ini diperlukan sehingga virus corona tidak semakin meluas ke daerah lainnya. Selain menyiapkan pos checkpoint, kehadiran Korlantas di tengah pandemi COVID-19 yaitu dengan mengubah mobil pelayanan SIM keliling menjadi mobil pelayanan rapid test antigen gratis. Dalam situasi pandemi COVID ini, ya, Korlantas dan jajarannya juga memerankan diri. Yaitu antara lain membuat pos-pos checkpoint di zona merah. Ya, kemudian merubah mobil-mobil SIM keliling menjadi mobil-mobil pelayanan rapid test antigen secara gratis dan bagi masker dan lain-lain, termasuk publikasi untuk pencegahan COVID yang sekarang lagi meningkat. Solo memang tidak termasuk zona merah, namun harus tetap kita jagain karena di perbatasan Solo ini ada Sukoharjo yang sudah merah. Di perbatasan itulah yang kita bangun checkpoint-checkpoint untuk mengingatkan dan melakukan pencegahan-pencegahan supaya tidak masuk ke daerah zona kuning yang di Kota Solo ini. Nah, harapan kita semua zona-zona merah di seluruh Indonesia kita bangun checkpoint yang sudah kita bangun sekitar 143 titik checkpoint di zona merah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pengetatan, ya, daripada mobilisasi pergerakan orang untuk menuju ke teman-teman kegiatan masyarakat, baik ke tempat wisata, kegiatan masyarakat lainnya, ibadah dan lain-lainnya. Nah, ini memang harus kita optimalkan dan kita harus berbuat semaksimal mungkin untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ini. Saya pikir itu teman-teman saya sampaikan. Selamat malam.